Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV, Independen Terpercaya. Saudara, pemerintah kota Jakarta Selatan mengoperasikan alat water mist atau penyemprotan air dari atas gedung. Water mist dinilai efektif untuk menekan polusi udara di Jakarta. Alat water mist atau penyemprotan air dari atas gedung mulai dipasang di gedung kantor Wali Kota Jakarta Selatan dengan menggunakan tandon air berkapasitas 300 liter. Alat water mist ini mampu menyemprot air ke udara selama 3 jam. Pemkot Jakarta Selatan meminta pemilik gedung dengan ketinggian 8 lantai ke atas atau 20 meter di Jakarta Selatan untuk segera memasang alat water mist. Pengelola dan pemilik gedung Jakarta Selatan dan kita sendiri di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, kita sudah mulai hari ini kita mengoperasikan yang namanya alat water mist. Jadi kalau pengelola gedung yang lain umpamanya belum memasang dan ingin melihat, segera untuk hadir di kantor Wali Kota, kita sudah mulai beroperasi.